Dan kematian ini cuma dikabarkan tentang maksimal usia sitin wa sab'in, antara 60-70 sudah. Aqallu zada min zalik, kalaupun ada dari 70 aqallu sedikit, sangat sedikit sekali. Dan kita enggak berharap apa yang sedikit itu akan menjadi penyebab kurangnya ibadah kita, karena kebanyakan orang kalau udah di atas 70 agak sulit beribadah. Ya, mungkin tidak bisa sholat berdiri, tidak bisa lama, ngaji pun enggak bisa maksimal, betul. Kalaupun ada, walaupun Nabi mengatakan khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik manusia ini yang betul-betul memang panjang umurnya dan baik perbuatannya. Panjang umurnya dan baik perbuatannya, masya Allah. Ya, jadi memang Nabi mengatakan seperti itu supaya kalian tahu bahwa sesungguhnya kematian pasti. Ada orang yang diwafatkan umur 60, umur 70, ada yang lebih. Ada kadang-kadang bayi masih kecil pun diwafatkan. Ada janin dalam kandungan pun diwafatkan. Itu sih masih hanya Allah. Cuma yang jadi permasalahan kalau Allah wafatkan kita dalam kondisi kita sudah dewasa, apa yang akan kita temukan dalam lubang kubur nantinya? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini pernah berdiri di pinggir lubang ketika ada mayit yang dikuburkan. Kata Rasul kepada jamaah yang hadir, istaghfiru liahikum was'alullah lahu at-tasbit fa innahu al-ana yus'al. Istaghfiru liahikum, wahai yang hadir, mohonkan ampun kepada Allah untuk saudaramu ini. Ketika langkah belum sampai 7 langkah, orang pun mungkin belum semua meninggalkan kuburan, karena ada sebagian orang berpendapat katanya 7 langkah baru ditanya. Lah, ada hadis yang menguatkan bahwa belum rata tanah menguruk makam, Nabi berdiri sambil mengatakan istaghfiru li ahikum was'alullah lahu at-tasbit fa innahul ana yus'al. Mintakan ampun pada Allah buat saudaramu ini. Fa innahul ana yus'al, maka dia sedang ditanya. Berkait dengan ini surat Ibrahim ayat 27 Allah pernah berfirman, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Jadi yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah sendiri yang mengatakan Allah akan memantapkan perkataan buat orang-orang yang memang Allah mantapkan. Orang-orang beriman tentunya, baik ucapan di dunia maupun di akhirat. Jadi betul-betul memang mendatangkan ilmu dalam hal ini. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan bahwa di dalam kubur akan ada pertanyaan dalam kubur. Dan ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengawali bab yang mengatakan innal qabra, sesungguhnya kubur ini awwalu min manazilil akhirah. Fa inna jaminhu fa ma ba'dahu aysara minhu. Orang kalau sudah masuk ke lubang kubur, apabila dapat kemudahan dalam kubur, bisa menjawab pertanyaan dalam kubur, maka dia akan baik setelahnya. Jadi memang yang perlu diperhatikan ini awalnya ini. Dalam kubur ini yang pertama kali nanti dia bisa menjawab semua pertanyaan dalam kubur, maka kebaikannya akan datang.